Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizkora. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita lanjutkan MotoGP 20 nya. Kita main sekarang MotoGP 2 tak ya bos. Kita main bersama Rossi 2 taknya ya. Kita tetap masih ekstrim 20 ya, 120 ya. Paling sulit ya. Di Mugello, Italia. Gas, 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 gas. Semoga bisa menang ya Rossi ya. Soalnya gimana ya, ini sulit memang boy. Race-nya ini sulit. Elektronik tuh hampir gak isi ya. Gak isi elektronik nih di sini. Kita pakai settingan yang dulu lah. Saya gak ubah settingan ya. Sama ya settingan ya. Kita gak ubah settingan. Langsung aja ya boy. Bang Doha nomor 1 ya. Mikel Doha ya. Ini 2002 nih. Tahun 2002. Masih 2 tak. Gas Rossi, kita main per 12 orang di Mugello. Masih banyak asapnya nih. Suaranya kayak lebah ya. Kayak suara kerumunan lebah pokoknya. Ih, asapnya. Oh, ini motor botak nih. Knalpot isi 4. Pasti semua ngangkat ya, soalnya ini nggak ada elektronik. Pasti semua ngangkat nih. Elektroniknya nggak ada, anti-wheelie-nya nggak ada. Crash di belakang. Rossi crash lagi. Wainy guardrail. Siapa depan? Doha kah? Bang Doha di depan ya. Bang Doha di depan, kita posisi 3. Masih Vale, breaking Vale. Kalau kita ngoper sampai gigi 1 pasti angkat dia, be. Pasti dia wili-wili ya. Soalnya ini nggak isi anti wilinya, makanya dia wili terus. Atur biar nggak willy itu sulit sekali. Atur gasnya itu biar nggak willy ya. Kita coba susul biar posisi 2. Oke, luar biasa. Bisa kita susul. Bang Doha posisi 1 ya. Bang Doha, gas kita kejar ya. Saya bannya sengaja saya biar nggak berkurang ya. Soalnya ini sulit sekali bang. Sulit sekali nih bang. Cepat sekali panas bannya nih. Oh, disusul kita. Susul balik lagi. Valentino Rossi mau menang di tikungan ya. The King of Corner, Valentino Rossi. Ada Bang Dohan nomor 1. Belum bisa kita kejar. Kita coba kejar, dekati saja Bang Dohan. Kita kejar Bang Dohan. Bisa, yakin bisa ya. Wili-wili terus memang. Sulit sekali nih kalau wili-wili. Bang Dohan, kejar dulu Bang Dohan. Fokus dulu, kita kejar tuh Bang Dohan. Semoga bisa ya. Paling enggak kita mendekati dulu ya. Paling enggak kita dekati dulu Bang Dohan ya. Dohan is the best, Dohan. Oke, Dohan, mana Dohan? Kejar Bang Dohan. Belakang kita masih jauh ya. Kejar bosku Bang Dohan. Speed motor kita juga kalah dari sini nih. Cuma 280 ya mentok ya. Mentok 280 nih. Di sini kalah juga speednya. Pasti dikejar kita dan ditinggal dong Bang Doha. Bang Doha, oh kan dikejar di belakang, lihat nih dikejar di belakang tuh.
speednya tuh, speednya kita kalah, kalah jauh nih speednya. Sulit kita nih menang. Apa ya, coba ya, kita kejar coba ya, semoga bisa menang nih. Coba speednya kalah, coba speednya menang nih, udah bisa kita kejar nih. Udah nggak bisa kita tambah lagi speednya, udah mentok. Bang Dohan, ya coba kejar lagi. Udah mau semakin mendekat Bang Dohan. Oke, mendekat Bang Dohan, kejar. Bisa mendekat seorang Bang Dohan. Kejar. Bisa ya, bisa. Kita bisa. Valentino Rossi bisa kejar Bang Dohan di Mugello, Italia. Apakah Rossi bisa memenangkan race di Mugello, Italia? Kita masih 2 lap lagi yang tersisa. Bang Dohan, apakah bisa kita kejar? Kan kalah kan speednya kan? Di overtake kita. Kita kalah bos. Ya gel-gel dong bannya. Terlalu maksa saya bos. Oke kita susul dulu. Bang Dohan, kejar Bang Dohan, bisa ya. Susul dulu Bang Dohan, susul. Oke, posisi satu kita. Bisa kita kejar Bang Dohan, spicy dengan Bang Dohan. Bisa posisi satu. Kita kalah di lintasan lurus nanti, boy. Kita harus kejar ini dulu. Biar nggak kalah kita disusul di lintasan lurus nanti ini. Kita posisi satu ya. Bang Dohan di belakang. Masih posisi 1 di tikungan ke-12. Miss Gaspol, Valentino Rossi, Mugello, Italia. Masih posisi 1 di lap ke-4 ya. Jauh sekali semuanya. Apakah Rossi menang dengan mudah? Ataukah bisa kita disusul boy? Biasanya disusul nih boy. Kan saya nggak berani ngasih jarak dekat. Kan disusulkan tuh, dikejar boy tuh, lihat tuh, kencang sekali kan. Speednya Rossi kalah jauh di sini. Kan saya nggak berani ngasih jarak dekat ya, harus kasih jarak jauh dia. Speednya Rossi nih kurang gimana gitu. Tapi kalau pakai tikungan sih luar biasa, kenceng juga. Pakai di sini oh kan keluar tikungannya kenceng boy. Kenceng ya, kalau jarak jauh ya, jarak panjang tuh nggak bisa lari muternya Rossi ini. Kita pertahankan dulu di tikungan-tikungan ini dan kita menang terus ya. Pasti kita disusul soalnya di sana. Settingannya udah saya setting terus nih, udah nggak bisa, udah mentok nih. 280 speednya udah mentok, udah nggak bisa, udah setting gimana nggak bisa. Nanti kalau setting terlalu kenceng di tikungan jelek, nanti kita usahakan di tikungan biar bagus dulu ya. Oke, masih posisi 1. Belakang kita ada 2 rider. Bang Doha udah disusul ya tadi. Bang Doha masuki tikungan ke-12, lap ke-5 ini. Semoga kita bisa menang. Valentino Rossi
Rossi bisa juara, yakin ya. Yakin Rossi bisa juara. Oke, Rossi. Mantap. Kan dikejar ya, dikejarkan. Bertahan kita boy, Wih, langsung disikat. Kita menang di tikungan boy, kita menang di tikungan ya. Siapa ke depan kita? Raini. Oke, susul kita di Raini. Sipaisit sama Raini. Oke, menang kita bos. Santai-santai ya. Kita harus menang nih. Yakin saya menang nih. Tapi nih, jangan kasih dia celah nanti untuk overtake di lurus nanti. Ini udah final lap ya. Final lap, kita harus pertahankan posisi ya. Pertahankan posisi Valentino Rossi dengan motor Honda-nya. Dua tak 500 cc. Rossi. Ya Rossi, hampir saja Rossi melakukan kesalahan. Gol banyak. Hampir saja Vale bertahan. Masih belakang kita. Breaking, net breaking. Bertahan, Rossi, berbahaya Rossi. Edi Lawson, crash dia. Terlalu maksa. Inilah rider zaman dulu ya. Maksanya tuh bukan main ya, maksanya. Kita bisa menang, luar biasa ya. Walaupun kita masih jauh ya, sisir poinnya. Tapi kita bisa menang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian lihat besok ya. Kita lihat dulu Valentino Rossi. Terima kasih yang sudah hadir ya, yang sudah meramaikan, sudah nonton juga terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dan like ya. Terima kasih, bye bye. Sampai besok lagi ya, dengan motornya sama, kita ganti lintasan nanti ya. Terima kasih.